Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Kamu gak ada doa untuk penonton? Ada, Bang. Apa? Semoga pandemi ini segera berakhir. Saya sudah bosan di rumah, Pak. Saya juga sudah hampir gak kuat. Duh. Saya pengen ke Bali naik mobil. Apa yang gak aja lah. Atau sama apa lah, kemana lah pokoknya. Jakarta berburu, Bandung. Iya, naik bis, makan malam, naik kereta, hujan-hujan. Ya itulah teman-teman. Gathering. Senenganmu gathering. Teman-teman, di belakang kami sudah sepakat ingin membandingkan antara limo generasi kedua dengan limo generasi ketiga. Sorry, bukannya saya tidak move on. Saya hanya memikirkan orang-orang yang hanya ada budget di 55 juta. Baik suhu. Nah, maksud kami begini. Dia mungkin akan berkisar di 85 juta. Mobil ini mungkin baru habis 50 karena ini belum dicat. Betul. Katakan ini setelah dicat jadi 55 lah. Selisih sekitar nyaris 30. Ya. Di 30 juta itu kira-kira selisihnya apa aja? Beda, pasti akan beda. Gak mungkin enggak ya kan? Pasti akan beda. Nah, perbedaannya itu apa aja? Apakah sebanding ketika kita misal mohon maaf berjuang dulu, bersabar dulu nyari sisanya itu? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi memang selisihnya lumayan banyak. Cuman sudah tidak sedikit yang mulai menanyakan limo generasi 3. Artinya aku nggak menyuruh untuk yang budget generasi 2 untuk cari yang generasi 3. Kebutuhan. Jadi nggak usah dipaksakan. Oke, siap. Berarti ya sudah, kita nertal saja, hadirkan gen 3 ada apa aja, gen 2 ada apa aja, oke? Oke, siap. Dari mari. Desain dulu lah, ya. Desain depan. Monggo punyamu dulu. Desain depan, kita sudah sepakat, kita nggak harus keluar banyak tenaga, kalau ini pasti cantik. Oke, okay. Bang. Ya, cantiknya ya, ini anak milenial. Anak milenial. Tapi, kamu dulu juga setuju bahwa ini desainnya cantik keibuan. Yeah. Anggun, timeless. Saya setuju kalau itu. It's okay. Cuma memang kalau dibandingin, yang ini memang tidak. Artinya, misal mainan makeup ya, ini mungkin makeup apa sih yang nggak berbentuk makeup apa namanya? Operasi plastik. Bukan. Makeup ala Korea itu loh. Wah, saya bukan. No makeup look. Yes. Natural ini. Iya, apa sih? No makeup look lah itu. Jadi ya udah cantik-cantik aja gitu. Iya, betul. Kayak misalnya si siapa tuh yang cantik banget tuh, artis siapa? Mbak Diandra. Dian Sastro. Istrinya orang ya. Dian Sastro. Mau dia bangun tidur atau bersiap main sinetron, Dian Sastro tetap cantik ya kan? Betul. Nah, ini itu masih cantik. Ini juga menurutku juga memang Maria orang Belina. Asli wajah putih kayak gitu. Asli wajah putih. Ya cantik lah, ini juga cantik gitu. Cantik dengan sudut pandang yang berbeda. Ja. Mungkin kalau ini dari versi barat, ini versi Asia, JDM. Ya, Asia, gitulah. Gitu. Teman-teman, seperti itu tidak usah banyak diperdebatkan. Tapi kalau mampunya kita ambil yang gen 2, ya gen 2 gitu. Betul. Dari samping, coba sini dulu. Cakep. Proporsional. Ya, daripada generasi sebelumnya. Ya, nek, generasi itu jangan diomong, udah nggak layak lagi karena... Tapi generasi sebelumnya itu... Di 50 juta lo bayangin. Di bawah itu. 45 kan? Betul. 45 tapi nyari 45 yang seger kan? Agak susah memang. Nah, coba bandingin. Carilah kekurangan dari desain ini. Apa ya? Kan? Di luar penggunaan pelek. Betul. Tentu saja. Lah ini aja kotor, nggak kerawat nih sama Bang Ipul nih. Ban belum dismir. Artinya begini Bang ya. Ini generasi 2 tahun 2010 masih... terlihat muda dipakai di tahun 2020. Yes, 10 tahun. 10 tahun mendatang. Nah, dari sini nih, dari coba sini, kamu ini punya masih apa? Muda kalau ini. Kalau ini memang desainnya runcing banget sih, Bang, kalau menurutku loh ya. Ini memang sudah sangat jauh dari yang dulu. Kalau desain kalau kita sandingkan karena beda generasi sebenarnya enggak fair, Bang. Iya, enggak makanya fair. Selalu enggak fair, enggak tapi fair. Kan kita lebih ambil sudut dapat apa gitu harga, loh. Ya ini nah.
muda banget, kelihatan muda banget kalau ini memang sudah. Ya kalau aku sih masih agak aneh di daerah sini sih, coba deh. Pandang dari jauh, dari zoom out begitu daerah sini ini. Aneh nih. Kalau aku, kalau dari desain ini, mobil ini ya, kita lihat. Aku tetap di sini, oh bang. Ini kok ada tonjolan ini loh. Ini masih kelihatan loh dari samping. Iya, makanya itu. Ya sudah, plus minus teman-teman. Di belakang, dari belakang ini boleh dijang gak sih? Boleh, yakin sih loh. Enggak. Yowis, harus ngapain. Pun sama, karakternya juga berbeda jelas. Ini cakep, tapi begitu melihat itu juga tidak masih terlalu buruk. Iya, gitu ya. Betul. Kemudian, nah ini seperti yang saya omongkan, itu nggak ada di Voggernya, ini ada. Malah ada ya? Malah ada ya kan? Disunat banget ya. Oke. Itu kemudian kita coba lihat, masuk yuk di tempatmu bagaimana, di tempatku begini. Dari Gen 2 dulu. Oke. Karena biar tahu bedanya jegleknya gitu. Siap. Dari segi dashboard dulu. Luarnya masih ganteng bang, kalau aku boleh bilang ya. Iya. Tapi dalamnya menurutku sudah terlalu tua bang. Betul, betul. Memang masuknya tua nanti. Dalamnya ini terlalu tua ini. Karena muncul generasi setelahnya yang desainnya se ekstrim radikal itu. Itu langsung masuk ke kayak menyamai Altis. Dimana Altis memang dashboardnya seperti itu dari awal ya, hampir sama lekukannya, cuman ini kan lebih runcing. Dan sepedanya memang di sana gitu loh. Kalau ini kan awalnya di sini. Terus itu pindah di sana dengan desain yang runcing. Waduh, ini memang berantakan. Interiornya udah kebanting kalau sama banget. Itu. Oke. Memang sih walaupun ini yang bikin bosen itu memang ini loh. Kalau melihat itu gitu. Iya, betul, sayangnya betul. Sayangnya kita memang perbandingannya ya langsung jeglek itu. Kita lihat dashboard dulu lah ya. Dari sisi dashboard ini Gen 2 seperti ini. Sekali lagi kenyataannya memang seperti dan yang saya ceritakan ini enggak ada airbag-nya. Tapi dibilang kelengkapan ini malah ada ya. Nah, ini malah ada konsol tengahnya untuk menyimpan banyak barang, ini amat sangat berguna. Berguna banget ini. Kemudian jok juga ternyata ada lekukannya. Material jok ini kan seperti yang saya ceritakan, ini ada lekukannya juga. Ada lekukannya juga sama. Cuma karena memang sudah ini agak karena tua usia ini. Jadi ini bahannya sudah agak keras, enggak selembut itu. Walaupun masih empuk, cuma masih kurang lentur gitu loh. Agak keras juga. Sama oh ya, ini sama ya. Sama, mirip kan? Mirip. Cuma gini, di tempatmu enggak ada ininya, Sen. Oh iya, betul. Nah, kan? Nah, ini malah ada, jadi banyak yang justru downgrade gitu loh. Pulang. Kemudian baris kedua, kalau kamu menjagokan punyamu ada lekukan-lekukan, ini juga sama. Oh, iya, ada, ternyata. Sama juga, memang desain headrest-nya itu bagus punyamu. Dari sini juga nih runcing sama. Ini sebenarnya sudah cukup bagus waktu itu. Betul. Cuma muncul yang lebih bagus ya wes. Kebanting lagi. Desain ini sewaktu itu juga cakep, headrest baris kedua. Cuma masuk sana jadi lebih cakep lagi. Betul. Gitu. Khusus speedometer nih, Bren. Ya, banyak orang yang tidak setuju dengan speedometer yang di tengah ini. Karena? Gak tahu kenapa. Karena mungkin anggapnya driver jadi nggak fokus kali ya. Harus lihat speedometer, kesana harus ke depan. Ya itu masuk akal juga sih. Walaupun ini sebenarnya hadapnya tetap begini. Ya, agak serong sebenarnya. Nah, ini akan menjadi dibenarkan pendapat itu ketika kesana. Karena di situ sudah menganut speedometer yang ada di depan pengemudi, ya kan? Ya. Tapi kalau mungkin mobil rally yang harus dua-duanya tahu kondisi mesin, kondisi BBM begini, dan sebagainya, di sini bagus. Betul. Ini bagus. Oke. Steer, ini hancur, karena ini bulat. Tapi kualitasnya bagus ini. Bagus ya? Ini, kok bagus ya? Ini. Sama ini nih, kalau di sana kan ini ada rata ya, gitu ya, agak rata. Asimetris ya. Ini kan bulat banget. Ya sudah. Tapi pegangan juga enak ini tadi, empuk. Ini kayaknya kualitasnya bagus ini bang. Ya, steer ya. Itu kayaknya kok udah mulai pecah-pecah ya. Terus fitur tidak banyak berubah. Sebentar, kita cek ini nih speedometer tadi, mungkin ada yang kelupa, ada nggak beda RPM. Nah ini, kalau ini si indikator BBM ini bentuknya digital, sana masih sana jalur analog. Dan selain itu semua fitur sama. Enggak, tadi kamu berangkat ke sini pakai sabuk pengaman nggak? Pakai. Andaikan enggak, bunyi nggak? Coba nanti ya. Enggak ya.
Enggak kayaknya. Ini enggak bunyi. Malah bunyi. Oh, berarti ada sensornya. Nah. Oh. Downgrade lagi. Oke, oke, oke. Ya, sudah 3 nih ketemu nih. Jangan banyak-banyak, Bang. Ya enggak apa-apa, Bang. Gimana harganya? Orang diskusi kok, enggak apa-apa. Ya memang kalau harganya segitu ya gimana? Akomodasi. Ini ya, kalau mau dihitung-hitungan itu satu, ini ada lagi, ini ada lagi. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ada kok satu lagi mana nih? Tapi enggak mungkin satu orang menunya 4, Bang. Ada lagi. Sampean. Aku mau pakai ras 7. Pakai sidik ae. Oke. Okay. Aku kalah loh. Loh, ini aja cuma dipakai satu nih. Bangkul satu cukup segini, Bangkul. Mas Wayan enggak mungkin lebih dari ini. Oke, okay, fitur. Kira-kira apa lagi yang ada di sini? Nah, AC sama semua ya, kayak ya. Itu oh, defogger, Pak. Defogger, Pak. Oh iya, iya. Jadi ini blower, arah angin mau dari dalam apa dari luar? Luar di situ jadi sama satu. Ini kaki dan kepala dan kaki. Sorry, kepala. Ada kok di sana ada semua, tenang aja. Wiper. Sama juga enggak ada wiper belakang dan enggak ada intermittent. Dah. Itu cuma kan ini di harga segitu kita udah dapat dari Hero Vision bisa record GPS, bahkan bisa kecepatan juga. Jadi ini kalau jalan ini menunjukkan kecepatan, tetap lihat belakang. Ya enggak ada ya. Punyamu itu tadi murah mungkin. Punya sorry, kita ngomong Grand Vitaramu. Iya. Ya, murah. Bagus ini loh ya. Dulu itu. Ah, sama aku bawa aku pesan ke, Bang. Eh? Orang ini 3 juta. Ya udah ya, sekarang harga nih harga, Pak. Ya sudah kita bahas di depan. Oke. Okay. Enggak bisa dibandingkan ya, karena nggak kekuatan bisa. Finansial orang juga beda-beda. Beda. Yang penting kita fitur. Pokoknya kalau 80 itu masuk lah. Ini nih, sana ada adjustment gini enggak? Kayaknya enggak ada loh. Seriusan? Enggak ada. Coba kita buktikan nanti ya. Aku tak beli lah. Ya udah, kita bagasi. Bagasi. Wah, bagasinya hancur nih. Apa ini penuh banget bagasinya kok? Wah, iya ini. Tapi lebar punyamu. Udah enggak usah diukur. Lebar punyamu sampai sana kok bolong? Sama, ya, hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Sama ini belum ada penutup, penutup kardamnya ya. Enggak tahu ini memang semula ada kemudian dihapus. Ini ada tempatnya nih. Ada mungkin. Ada mungkin. Lepas gitu. Oke, lanjut ke yang gen 3. Silakan, Pak. Enak banget penutupannya. Iya, ini masih bagus. Blup. Oke. Hai, bersama-sama. Sama-sama kita masuk. Dari knopnya ini terlihat lebih modern ya. Kalau yang sekarang-sekarang itu punya Yaris, yang ini hampir sama kayak punya Yaris. Ini ada chrome-nya, kalau ini enggak. Ini sudah asimetris, cuman memang build quality-nya, Bang ya. Betulnya seperti ini. Ganteng, Bang, kalau ini, Bang. Ganteng. Loh, saya enggak ngomong ini enggak ganteng. Ini ganteng. Ini ganteng. Oh, ini ada tetap ada. Ada juga, kan, berarti banyak. Tapi sininya enggak ada tadi sini. Iya. Ya. Sini juga enggak ada konsol tengah. Ya sudah, kita bahas dari dashboard. Siap. Seperti dibilang jauh ya, Bang ya. Jauh banget ya. Desainnya sih desainnya ya, saja. Jauh. Memang ini hanya floating-nya ini loh, kayak floating. Cuma ini ya fake. Iya, sama komposisi ini ya. Nah, ini beda ke sini jadi kelihatan sporty banget. Beda banget. Kemudian ini ada kayak gini tuh bikin apa, cakep loh. Tapi bukan apa ini? HP kekecilan lah habis sekarang. iPhone 10 aja enggak muat. Iya. Kartu mungkin ya. Ini kali. STNK. Nah, umum belum lupa nih, pajak. Pajak kok ini mahal ya? Tahun, Bang. 2013. Oh, iya, iya. Tahun ini tahunnya gimana? Iya, situ 1,6. 1,6 dash steer. Betul sih kalau beberapa ada yang disunat ini, teman-teman. Kalau tadi Mas Wahid bilang ya, di sini konsol tengah ada ya. Ini enggak ada. Kemudian ini yang adjustment-nya ini fix nih. Iya. Yeah. Jadi enggak bisa di ini. Cuman kalau untuk desainnya ini, Bang, ya memang beda banget ya. Ini lebih besar nih. Lebih modern. Dashboard apa sih? Dashboard udah sebentar. Jok nih, jok dulu lah, jok dulu. Jok. Sama ya lekukannya sama. Lekukannya sama, tapi kenapa ini berasa lebih lembut ya? Penggunaan kulitnya kali ya. Ini kulitnya agak beda sepertinya sih. Penggunaan kulitnya nih. Ini benar-benar ini lembut sekali. Cakep. Memang bunyi sih kret-kret. Ya, it's okay. Baris kedua juga sudah nyaman. Nah, desain itunya tuh, iya, desain headrestnya beda sekali. Cakep. Sampai tengah juga ada.
Cuma ya ini belum ada lampunya lampu seperti yang aku bilang. Padahal penting banget ini. Penting banget. Penting banget. Lampu cuma pakai ini saja. Ini kayak mau sedan tahun 70-an. 5, Pak. 90-an. 5, Pak. Yang di downgrade, Pak. Apa aja? Kaca di bawah kaca. Konsol tengah. High adjustment. Penerangan. Satu apa lagi kurang? Cup holder. Sini ya, cup holder sini ya. Enggak kok. Ini bukan lah ya. Sepele itu. Ini bukan sepele kok. Apa lagi hari? Lupa. Ini nih sensor. Sensor ya. Baru kali ini aku habis. Ya wis, kemudian speedometer yuk. Coba dilihat speedometernya ada apa aja yang beda. Kayaknya sama, hanya layoutnya aja yang ini sama, hanya dipindah aja. Dan untuk di sini kosong nih untuk yang indikator BBM, pindahnya di sini, Bang. Oke. Mungkin untuk ngisi ini nih. Kalau ini kosong kan jelek. Oke. Fitur AC juga sama. Sama persis. Luar dalam, kepala dan kepala kaki. Sesimpel itu. Blower, temperatur. Soket juga sama. Hanya memang interior jelek banget, Bang. Memang. Hah? Hanya interior itu yang bikin ya, beda. Betul. Cuma ya menurutku ini kurang brand kalau sebuah Toyota dengan akomodasi atau tempat naruh barang yang kurang itu. Iya sih. Kurang. Yang terkenal memang banyak sebenarnya. Ya gitu loh. Ini juga sama. Itu ada kaca enggak? Harusnya ada. 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 Itu ada. Enggak. Pernah ya. Ada deh. Karpe ono terus. Oke, setirnya nih sebenarnya yang bikin bagus cuma ini tak loh. Bentuknya ini bentuk ada tangan nih, tangan. Sama ini flat. Kalau ininya jujur saya suka ini. Enggak gitu juga, enggak gitu ngefek juga. Ya suka sih karena di situ polosan banget iya, ini ada kayak gini. Kayak motif kayak apa? Jahitan tapi ini plastik fake. Nih. Plastiknya ini sudah terkikis. Ya jangan, ini stir fake banget juga ini kali. Okay lah. Fitur sama, enggak ada yang beda, sudah kita bahas. Standar. Harga juga enggak, bagasi kayak mirip-mirip. Buka aja. Mirip-mirip. Udah kan ini udah habis semua kan di sini? Iya. Sesimpel itu ya. Review 2 ini. Nah, emang oh iya ya kelihatan gede banget ya, Bang. Kelihatan gede ini karena di sini tadi cuma habis di sini nih loh. Betul. Bagasi menangan ini bagasi menurutku. Gede, ini sudah ada peredamnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka ke atas seklek enggak merongos. Tutupnya. Untuk ya? Untuk naikkan kita sepakat mirip-mirip ya. Nah, hampir mirip. Ini peredamannya karena mungkin masih baru karet-karetnya lebih bagus sedikit. Bagus sedikit. Sama menurutku tenaga bagus Gen 2. Saya sudah yep. Coba sedikit bagus lebih. Ya yut ya. Tadi agak ngonyet juga. Berarti dual VVT-nya memang pengaruh. Sama powernya ya. Power dan keiritan tentu saja. Betul. Cukup itu, apabila kalian punya komentar lain. Betul. Yang belum kami sampaikan, silakan komentar di bawah, klik like kalau kalian suka video macam komparasi ringan macam seperti ini. Kalau kalian nggak suka juga klik dislike. Boleh. Sama subscribe. Apa? Dan karena ini sangat berbeda tahun dan bentuk dan lain sebagainya, kita tidak membandingkan apple to apple, Bang ya. Yeah. Jadi harga memang beda. Artinya teman-teman bisa memilih begini. Oh, saya punya 80 lah. Kalau punya 80 kan bisa milih dua-duanya, Bang. Ya. Pilih mana? Kalau 60 cukup lah buat beli itu, yang 20 tabung. Bisa. Oh, 80 bisa milih ini, boleh. Tapi kalau punya 60 ya sudah. Jadi dua juga enggak apa-apa gitu. Toh kenyataannya temuannya di lapangan memang ada fitur yang justru ada di Gen 2 tapi tidak ada di Gen 3. Lagi pula desain masih oke. Okay. Gen 3 oke, okay. Gen 3 sangat oke okay, asal kalian tidak terlalu memaksakan. Untuk mengangkat layar ya katakan kalau untuk 85 ya kita sudah bisa upgrade sedikit lah. Tapi kalau untuk 80 mepet karena ambilan dari pusatnya aja juga sudah di 70 sekian sampai sininya. Sampai sini ya 80 lah seperti itu. Cukup ya? Cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.